Halo Sobat Kicomania, salam satu hobi. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau buat menu Nexstar terbaik buat kolibri teman-teman di rumah. Oke, dan yang harus kita siapkan yang pertama susu. Yang kedua kita siapkan telur. Ini telur puyuh. Kecil ya. Oke, bahan yang kedua telur puyuh sudah. Yang ketiga yaitu sirup. Sirup bisa rasa koko pandan yang warna merah ini. Oke, menunya bahannya cukup tiga ini, bahan mujarab ini teman-teman. Kemudian untuk peralatannya ya ini biasa sendok, kemudian lidi ini buat ngaduk ya. Oke. Kemudian kita siapkan ini tempatnya nanti. Kita buat kecil aja atau sedikit aja supaya ini supaya cepat habis dan tidak gampang basi. Jadi kita buatnya sedikit-sedikit aja. Yang pertama ini telur. Telur puyuh kita pecahkan. Kita ambil yang kuningnya saja ya. Jadi telur puyuh ini kandungan proteinnya sangat tinggi sekali. Jadi saya menggunakan telur puyuh ini. Teman-teman bisa pakai telur ayam kampung juga bisa. Kemudian ayam petelur ayam negeri itu juga bisa. Tapi yang paling bagus ya ini, yaitu telur puyuh. Saya pakainya telur puyuh. Oke, kita ambil ya. Ini caranya memisahkan kuning telur sama putih telur seperti ini. Kita pisahkan. Kita buang yang putihnya. Kita ambil yang kuningnya saja sebagai campuran. Ini karena banyak teman-teman yang ini yang bertanya, gimana sih Bang menu koninnya kok bisa gacor gitu. Kan kemarin saya sudah buat video kolibri saya, jadi banyak yang bertanya menu hariannya seperti apa ya. Ini saya buatkan tutorialnya menu harian kolibri saya. Buat yang penasaran sama kolibri saya bisa ini lihat di video channel saya ini, banyak sudah bagus kolibrinya. Nah ini ya, kuning telurnya kita aduk dulu sampai rata. Kuning telur dari telur puyuh ini sangat bagus sekali, bos-bosku atau sobat-sobatku. Ini kita ambil bahan utamanya yaitu susu. Susu kita ambil yang kental manis. Nanti untuk merek terserah teman-teman mau pakai merek apa. Saya pakai mereknya ini nggak jualan ya, ini nggak ada endorsan ya. Ini menu susu menu utamanya susu ini tanpa endorse, saya pakai merek ini. Oke, langsung kita tuangkan ke ya, ini yang kental manis Frisian Flag. Oke, langsung kita campur sama kuning telurnya. Sengaja satu saset susu aja ya, seperti yang saya bilang tadi, biar cepat habis dan nggak gampang basi. Jadi sedikit-sedikit aja kita raciknya. Ini pun walaupun segini ini satu minggu lebih baru habis, mungkin hampir dua minggu lah baru habis. Jadi cukup irit konin itu atau kolibri itu makannya. Oke, kita campurkan antara kuning telur sama susunya. Sebentar, kita bersihkan dulu ya, seperti ini tampilannya. Wow, enak ya. Seperti ini antara campuran kuning, cepuknya seperti ini ya. Kecil aja, nggak apa-apa. Langsung kita aduk saja. Antara susu sama kuning telurnya kita aduk sampai rata. Seperti yang saya bilang tadi, karena banyaknya ini teman-teman yang bertanya menu buat koninnya itu apa sih Bang kok bisa gacor gitu,
Lah ini saya kasih tahu resepnya atau rahasianya supaya kuningnya itu gacor, sehat. Dan ini bulunya nggak gampang gembung. Nah, ini untuk apa itu bahan yang terakhir yaitu sirup ya. Sirup ini ini seumpama nggak ada sirup bisa diganti dengan gula pasir. Jadi sirup ini kan aslinya kandungannya cuman gula. Kandungan 80%-nya itu gula, kemudian pewarna, pewarna makanan tentunya. Dan ini ini perasa. Ya, jadi ini kan rasanya koko pandan. Jadi kandungan 80% dari sirup itu sebenarnya gula. Jadi teman-teman kalau di rumah nggak ada sirup, bisa kasih gula. Jadi gula pasir itu langsung dicampur aja nggak apa-apa. Kebetulan ini saya kasih sirup. Kebetulan karena ada ya, saya kasih campurannya sirup aja. Gula nggak masalah. Oke, ketiganya sudah kita campurkan, kita aduk sampai rata. Nah, ketiga bahan ini sudah lebih dari cukup untuk racikan nextar yang bikin konin gacor terus sehat. Terus ini tadi yang saya bilang tadi itu nggak gampang gembung bulunya. Jadi bulunya bagus, kinclong rapi ya, pakainya racikan saya ini. Teman-teman bisa dipraktekkan di rumah nanti. Kita aduk-aduk sampai rata. Oh ya, seperti yang tadi saya bilang, seumpama terkendala di telur puyuhnya ya, karena mungkin carinya susah, bisa diganti telur ayam negeri maupun ayam ini ayam asli atau ayam Jawa itu bisa. Kemudian untuk sirup kalau di rumah juga nggak ada, saya ada ini karena ini sisa-sisa lebaran itu, kalau nggak ada bisa pakai gula gitu sobat-sobat Kicomania. Kalau susu ya tadi mereknya nggak harus seperti saya, yang penting itu yang warna putih full cream itu campuran tiga, cukup tiga ini, nanti burung koninnya bisa, ini bisa buat konin, bisa buat sogon. Jadi khusus burung-burung ini pemakan nextar bisa pakai racikan saya ini. Insya Allah mujarab cepat kecemannya. Tentunya harus diimbangi perawatannya ya teman. Oke, ini untuk racikannya sudah jadi teman-teman. Cukup ini aja, tiga campuran bahan ini aja. Buat teman-teman silahkan dicoba. Ini persis seperti racikan yang saya berikan buat konin saya. Buat yang penasaran dengan konin saya bisa lihat di channel saya ini seperti apa gitu. Oke. Mungkin segitu aja ya buat teman-teman atau sobat Kicomania senusantara, silahkan dipraktekkan di rumah. Oke, salam satu hobi. Bye bye.